Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Rizky Andika Kusmara, NIM 1814-255-2011-78, kelas IF 18C. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik pertemuan 8, mata kuliah pemrograman web. Oke. Di sini ada soalnya ya. Di sini disuruh buat menu di project sebelumnya untuk menampilkan data dari database MySQL dalam bentuk tabel seperti contoh di akhir video berikut. Nah, langsung aja kita buka di sini localhost -if18 / index .php center. Nah, di sini kita disuruh ngisi form pembuatan kartu tanda penduduk. Oke, kita tulis namanya. Bawa tempat tanggal lahir ya. Oke, bawahnya ada jenis kelamin, ada alamat, terus bawahnya ada RT, terus ini ada desa atau kelurahan, terus ini ada kecamatan. Bawahnya ada pilih agama, terus bawahnya ada status perkawinan, terus pekerjaan. Oke, setelah itu kita klik submit. Oke, hari ini tulisan connected, previously new record create password. Oke, kita lihat di bagian database-nya ya. Kalian tidak di bagian database. Nah, terus di sini kita muncul ya nama Rizky Andika Kusmara, tanggal lahir 2023, jenis kami laki-laki, alamat Perumnas Jambe RT 03 RW 10 Desa Sukoharjo, Kecamatan Teluk Jambe Timur, agama Islam, status belum kawin, mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan di dalam video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.